Inilah suasana satu Ramadan 1443 Hijriah di Jalan Lintas Sumatera Desa Siparipare dari atas jembatan layang Tol Indrapura Kuala Tanjung. Dan inilah kondisi jalan tol Indrapura Kuala Tanjung yang seharusnya sudah selesai, tapi karena sesuatu dan lain hal maka jalan tol ini terkendala sampai 2 tahun. Dan lokasi ini sekarang dijadikan tempat apa ya, tempat bermain ya bagi anak-anak muda. Kalau musim panas sih boleh dilewati, tapi kalau sudah musim hujan tidak bisa dilewati lagi karena becek tanah timbunnya, tanah merah ya. Dan ini dia kondisinya. Seperti inilah kondisinya. Petang ini cuaca di atas kota Indrapura berawan ya, mendung, matahari sudah mulai tertutup oleh awan tebal, mungkin malam ini akan hujan. Sayang sekali proyek nasional ini terhenti. Tidak tahu apa yang terjadi, apakah karena korupsi atau karena pandemi COVID. Oke, demikian laporan saya Aan Suganda dari Radio Odan FM Batubara. Sampai jumpa di video berikutnya.